Jadi mau ngelamar nih. Mau ngelamar. Lu mau ngelamar anak gue. Mak ngomong dong. Gue ngomong lu, Meng. Mak dong di mana-mana emaknya. Permisi, Pak. Oh, mau balik? Bukan mau balik, kan. Meng. Nah, itu permisi. Itu permisi, Mak yang ngomong. Bukan. Kan Mak yang apa permisi ya, Pak ya? Dengar gak, Pak? Iya, dia permisi. Permisi, biasanya mau balik. Bukan, dia permisi mau ngomong. Tahu lo, Pak, orang mak gue. Dia permisi mau ngomong sama gue. Permisi mau ngomong sama gue. Bukan permisi mau. Kok nih, permisi? Pale gue danget nih. Mak, ini orang dua. Mak, kok di palanya ada rawa, Mak? Meng, udahan apa, Meng? Ya itu, pakai rembes air. Kayak lahan gambut. Itu ada iklan itu, Meng. Apa itu? Boco, boco. Akhirnya ngelamar jadi kakak, gue pilek nih. Ngomong, udah mulai. Mau ngelamar? Kan begitu doang. Diupiak palanya. Palanya diupiak, Meng. Gue gak mau lihat lagi, Meng. Mak, Mak. Dia kalau ke warung beli sampo. Ami yang punya warung dikasih. Tuh, Pak, setetes juga cukup. Tadi lu salah lagi, tapi gue cuman gitu ya. Kan gue pakai ember nih. Mau ngelamar, urusan lu ngelamar bagaimana anak gue deh. Tanggapannya gimana sih Maria? Eh, ini mending jangan dipajang di sini, dipakein biar numbuh. Kalau daun lidah buaya nggak mempan, Mak. Terus pakai apaan tuh? Buayanya suruh jilat. Nah itu ngomong. Abang ya. Beneran mau ngelamar aku? Kamu beda Cielah. Banget. Kamu beda banget sama ayah. Ididi. Mak udah gak kuat emang nih. Iya, jadi aku tuh sebenarnya Bang, aku tuh sayang banget sama Bang Komeng. Tuh, Mak. Sayang banget. Sayang katanya ya Allah. Terus? Makan habis makan kelajengking. Tapi ada tapinya nih, Bang. Ya. Aku sayangnya sebagai kakak. Aku. Assalamualaikum. Salam. Mak, pulang Mak udah enggak diterima. Kok Bray? Ngapain lu pulang? Ngapain gua yang lu tarik? Lo mak lo. Gua lo betot.